Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudiarta 88 Tempat Guna Putra. Kikuk. Selamat malam buat pale-paleku semua. Selamat malam buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada ya, Le. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar saya dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dan semoga ya, Le, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam hari ini, Le, saya bakal nge-review salah satu dagangan yang ada di sini lagi ya. Kali ini ada Ford Ranger ya. Base tahun 2012 makan tahun 2013 ya. Ini mobil sudah kita servis, sudah kita siapkan. Alhamdulillah kemarin juga pas acara di Bali mobil ini juga dipakai. Dan siapa tahu nanti ada pale-paleku yang sedang cari ataupun lagi berminat ya, nanti seperti biasa bisa langsung telepon saya. Langsung saja kita lihat, ini dia mobilnya. Nah, Ford Ranger Base tahun 2012 makan tahun 2013. Nah, bodinya sewager banget ya, Le ya. Ini udah banyak sekali variasinya, jadi ya wes tinggal gas lah kalau menurut saya. Mantap. Tarikan-tarikannya enak. Mesinnya juga alhamdulillah cekjreng. 4x4-nya juga normal gitu. Ini kebetulan pajaknya habis Mei tahun 2020 ya, Le ya. Nanti kalau pale-paleku semua ada yang berminat, nanti kita bisa negosiasi sih kalau masalah pajak. Pale pengen dicabut berkas langsung atau apa adanya kan bisa seperti itu. Nah, buat pale-pale yang belum follow IG saya @rudiartanto88. Buat pale-pale yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Oke. Langsung saja ya, Le ya. Kita review dari tampilan depannya. Nih, depan ini juga masih standar ya, hanya saja ini sudah diganti grill ya, model Raptor, ada tulisannya Ford. Untuk headlampnya masih mulus sekali. Mobil ini asli D ya, jadi fakturnya asli D Bandung. Ini ya, nih. Terus fog lamp sudah ada semua. Oke, bomb light. Nah, ini kalau untuk modifikasi paling kita tinggal ganti ban yang 33, terus kita tambah fender, tambah jos. Sementara ini pelek sudah ring 20 ya. Bannya 275. Oke. Terus sudah ada footstep-nya juga. Mantap. Terus talang air, LED bar, terus roof rack sudah lengkap. Nah, lumayan toh, nggak perlu modif-modif lagi. Wes tinggal pakai kan kayak gitu, Le. Nih. Untuk bagian belakang ini cat udah dua kali ya, Le ya. Ini jadi catnya sudah dicat ulang. Untuk bagian belakang bumpernya ini pakai besi ya toh. Terus sudah ada
buat cantolan anhengnya. Jadi kalau teman-teman yang suka ngetrail, pale-pale yang suka ngetrail, sangat cocok sekali. Nah, PR-nya kalau yang belakang stop lamp yang sebelah kiri, ini nanti bakal kita ganti baru ya, biar menyelesaikan bagian depannya. Terus untuk sebelah kiri juga bagus, komplit ya. Udah, post-step-post-step-nya semua masih mulus seperti itu. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini, interiornya ya. Untuk bagian depan sudah diganti power window, cuman kalau untuk yang belakang masih standar. Wangi sekali mobilnya ya. Ini besok tinggal di salon saja karena kemarin belum di salon ya. Nih, terus ada Android-nya juga di sini. Ini udah ditambah Android. Setirnya juga masih lumayan, kilometer 161.000. Coba ya, saya nyalakan mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali, starternya enteng ya. Enak mesin ini. Nah, ini minus C satu, ini enggak ada. Ya toh. Terus ini ya, Lek, untuk cover joknya. Ini udah diganti, jadi aslinya seperti ini, bawahnya diganti. Kalau menurut saya ini nanti ben lebih josnya, mending kita ganti full seperti itu. Dan nanti kalau masalah harga tinggal kita negosiasi ya. Paling tinggal mau ngeresake seperti ini aja atau pengen digantikan sekalian bisa. Terus minusnya sama ini ya. Ini kita ganti baru. Ini kita udah order lumayan banyak ya, tapi belum sampai. Nanti mungkin sekitar tanggal-tanggal 20-an insya Allah sudah ada. Nih, tahun 2012, pemakaiannya tahun 2013. Gitu. Pajaknya telat satu kali. Ya, Mei 2020. Mobil ini pajaknya 4.300. Manual 4x4. Seperti itu. AC ini dingin. Ciri khas Ford Ranger itu kalau yang sehat ya, AC-nya pasti dingin. Ciri khasnya sih seperti itu. Nah, oke. Itu review ya mobil ini, Ranger Base. Kemarin juga sudah ada beberapa yang nanyain. Nah, ini seperti biasa ini penyakitnya ya di engselnya ini. Kalau Ranger itu kebanyakan seperti itu, cekluk-cekluk, jadi kita harus ganti satu paket. Satu set gitu. Biasanya ada yang bisa diservis, tapi kalau saya sendiri sih biasa dominan saya ganti. Itu per biji harganya kalau nggak salah 550.000. Oke. Monggo buat pale-pale yang berminat, mobil ini dibuka dengan harga 162 juta. Kalau yang berminat bisa langsung telepon saya di nomor 081-289-808-115. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat. Beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk kikuk.